dia, cakep banget ya. Waalaikumsalam. Masya Allah, Sasa aja. Sini Sasa, sama ada sih. Sama ini ada Sasa juga. Sini Sasa, sini Sasa. Sepatunya buka dong. Oh iya. Ya. Sabar nih, dia kan gak tahu. Bang David, bang itu kan ini doang bang. Lah. Ini loh. Lah patromak buat apa? Patromak buat apa? Suka aneh-aneh. Jangan tadi lu disuruh aneh. Kita kemarin lu aneh loh, episode kemarin lu. Sasa, aku ikut semangka duduk ya semuanya. Kamu nggak ada semangka banget. Yang laki-laki di sini, yang perempuan di sana. Emang apa sih? Lu duduk situ nggak menghargain perasaannya Margono? Margono. Udah ya, kita amit deh. Sepatu gue ini nggak. Pertama sama gue bukan. Diki. Iya, aku cuma lihat doang. Tempat kau lagi di situ pindah. Ulu. Naon mana itu maksudnya berubah-berubah gitu naon? Naon namanya ditaksir. Sabar-sabar tahu lu. Kamu boleh gitu. Naon dia tadi mana itu gitu, kamar kita gitu. Nah, tiba-tiba jadi gitu. Rek naon maksudnya naon? Berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belakang Sat. Masya Allah. Pak Guru, sini Pak Guru. Geser. Ya. Wah, ada Pak Guru agama kita. Ya, ya, ya. Allah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Langsung aja Pak Ustaz, halo Malaka Sumtu. Kan belum maghrib, anak-anak. Ini seperti biasa setiap tahun, setiap bulan Ramadan, kita puasa. Iya, emang iya Pak. Dan juga mengadakan pesantren kilat. Semoga materi-materi yang didapat di pesantren kilat ini bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Amin. Karena banyak sekali hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa kita. Nah, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, Ustaz Munawir akan bertanya juga ya. Akan menjawabnya. Silakan siapa yang punya pertanyaan. Saya dulu, Pak. Silakan Aci dulu. Gimana? Yang ada hubungannya sama puasa ya, Ci? Pak, kenapa dia cakep saya jelek? Kan ada puasanya. Ada puasanya dong. Begini, jadi satu-satu. Iya, saya kira mau nanya juga. Bagaimana, Pak? Jadi jawabannya adalah takdir. Ya. Jadi Allah menjelaskan begini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah menciptakan dengan takdir yang sempurna sebetulnya. Ya, understand? Mander. Gitu. Jadi memang Allah sudah ciptakan rizkinya si Aci seperti itu dan juga Sasa juga seperti itu. Iya gitu. Pak. Saya mau nanya juga, ya. Pak Guru, kalau sahur kan kita harus segera gitu ya. Begitupun kalau sampai saatnya buka kita harus segera karena berbuka. Kalau habis sahur kita langsung berbuka aja gimana bisa enggak? Kan segera. Tapi kan sama-sama disuruh cepat. Satu-satu. Aku mau Pak, ya. Boleh gak? Boleh. Boleh. Gak apa-apa yang banyak juga enggak apa-apa. Iya, gimana? Ya, kocak lu. Aku mau nanya, apa dosanya bagi seseorang, ya sebut aja inisialnya Nur ya. Itu dijawab. Bukan inisial itu. Nanti inisial 3 huruf doang. NPR. Mama mau ngaran batur. Ya kan cuma curhat, atuh. Aduh, itu malin curhat. Sabar Nur, sabar. Kenapa? Apa dosanya bagi seseorang yang melabrak seseorang karena dia culun dan cupu? Oh my God, berarti Nur culun dan cupu. Aku yang culun dan cupu, lalu aku dulu dilabrak sama dia. Oh, kamu dilabrak sama dia? Iya. Tuh, kurang aja lu, Nur. Jangan kayak gitu. Saan, lu ngalabrak kalau ini ngalabrak ke teman mere peringatan. Oke, jadi kalau ngelabrak seperti itu tidak boleh. Sudah menjatuhkan seseorang. Nah, jangan selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Nabi kan mengatakan begini, al-istighalu bi'uyubil khalqi, tidak boleh menyibukkan dengan kesibukan orang lain. Orang lain. Pak Ustaz, ya. Nih saya mau nanya nih. Kalau misalkan bulan puasa. Ya. Terusin. Ini udah gak sabar, kita pengen makan. Terusin. Akhirnya lo mau nanya aja, kita harus mikir. Untuk diteruskan. Kalau misalnya bulan puasa, saya lupa nih gak sengaja. Terus saya minum nih Pak nih. Saya boleh lanjutin gak Pak?
Apanya batal? Apanya puasanya? Puasanya batal, Pak. Lanjutin apanya? Di dalam agama kalau lupa itu boleh. Tuh, enggak ada hukum karena tidak apa? Dururoh. Yeah. Nah, di situ makanya kalau misalkan lupa ketika lagi sedang puasa itu boleh dilanjutkan. Oh. Tapi jangan disengaja. Understand? Understand. Pak Guru, saya mau nanya terakhir, yeah. Pak Guru. Ya. Yeah. Manusia itu kan pada hakikat hanya manusia yang menunggu antrian dalam kematian. Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita, di mana dan dalam kondisi seperti apa. Oh. Kapan sih? Kirain waktu saya. Kapan sih taubatan kita benar-benar di masa yang terakhir untuk diterima sama Allah itu kapan kira-kira, Pak Guru? Sahabat Ali mengatakan begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita sendiri sebelum orang lain mengkoreksi. Makanya jangan suka ngomongin orang. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semu di seberang lautan, jelas kelihatan. Tapi gajah di pelubuk mata, tidak kelihatan. Keterlaluan. Azan ya? Habis sholat maghrib, kita lanjutkan. Nah, ini kan ada pisaunya. Oke, habis ini, habis taraweh, kalian bisa tidur di tempat yang sudah disiapkan ya. Ya, ya Pak.